Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Fresti Elisa. Video kali ini saya akan membuat manisan kolang kaling. Pingin tahu cara membuatnya? Tonton sampai habis videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan 2 kg kolang kaling. Ini kolang kalingnya udah direndam dengan air cucian beras selama kurang lebih 3-4 jam ya. Tujuannya untuk menghilangkan lendirnya dan supaya kolang kalingnya menjadi bening ya. Kemudian jika ada matanya seperti ini kita buang ya dengan cara dipencet seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini dilakukan satu persatu ya hingga bersih. Nah ini udah selesai dibersihkan, kemudian ini dicuci kembali hingga bersih. Setelah kolang kaling dicuci hingga bersih, kemudian ini akan kita rebus ya. Siapkan panci. Masukkan kolang kaling yang sudah dicuci bersih. Masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan air hingga kolang kalingnya terendam ya. Kemudian ini dimasak hingga kolang kalingnya empuk ya, kurang lebih 15-30 menit. Setelah 30 menit, kolang kalingnya udah empuk ya. Matikan api kompor. Kemudian, kolang kaling ini akan kita tiriskan. Nah, ini kita tiriskan dahulu hingga benar-benar nggak ada airnya ya. Setelah 30 menit, ini airnya udah tiris. Kemudian siapkan wadah. Saya gunakan 2 wadah ya, karena saya akan membuat 2 rasa. Masukkan 500 gram gula pasir. Ini saya masukkan setengah bagian dahulu. Kemudian di wadah yang satunya lagi masukkan 500 gram gula pasir. Ini juga saya tuang setengah bagian dahulu. Kemudian ratakan gula pasir di dasar wadah. Masukkan setengah bagian kolang kaling ke wadah dan setengah bagian lagi ke wadah yang satunya. Ini saya bagi 2 sama rata ya. Jadi untuk setiap rasa saya gunakan 1 kg kolang kaling ya. Kemudian tuang sisa gula pasir ke masing-masing wadah. Jadi total penggunaan gula pasir yaitu 1 kg ya untuk 2 kg kolang kaling. Nah, kemudian ini kita ratakan. Tambahkan 200 ml sirup koko pandan pada satu wadah.
dan tambahkan 200 ml sirup melon ke wadah yang satunya. Untuk rasa sirup, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian, tutup wadah kolang-kaling dan diamkan selama kurang lebih 2 jam. Ini sudah setengah jam saya diamkan ya. Nah, gulanya udah mulai mencair. Dan ini setelah 1 jam. Kelihatan kan gulanya hampir mencair semua. Dan setelah 2 jam gulanya udah larut semua ya. Karena warnanya masih kurang sesuai dengan selera saya, ini saya tambahkan pewarna sedikit ya. Tambahkan beberapa tetes pewarna hijau. Kemudian beberapa tetes pewarna merah. Dan ini diaduk hingga rata ya. Setelah sesuai dengan warna yang kita inginkan, kemudian tutup kembali wadah dan ini disimpan di dalam kulkas selama 2-3 hari. Nah, ini udah 2 hari disimpan di dalam kulkas. Semakin lama disimpan, ini airnya akan semakin mengental ya. Ini airnya semakin kental ya, dan warnanya udah meresap. Kolang-kaling ini udah siap disajikan ya. Ini bisa digunakan untuk campuran minuman seperti es buah, dan cocok juga untuk sajian di saat lebaran. Nah, warnanya terlihat cantik sekali ya. Nah, seperti ini. Kolang-kalingnya sangat lembut ya. Dan manisan kolang-kaling ini cocok sekali disajikan dalam keadaan dingin ya. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.